keluarga. David, hari ini, pagi hari ini, rutinitas kita tiap pagi yaitu anak-anak sekolah, guys, itu udah siap-siap sarapan. Rahimanya belum, masih malas-malasan, guys. Itu kakaknya udah makan sambil nonton TV sarapan. Pagi tadi, guys, tuh ayahnya udah mulai siap-siap kirim barang untuk pengerjaan plafon, guys, dekat rumahnya mertua saya, guys. Di sini kita di rumah juga ada barang-barang, guys. Rumahnya kayak gudang, guys. Barang-barang kayak gini untuk dipakai sendiri maupun dijual, guys. Anak lanang berangkat, guys. Tuh, berangkat. Jam segini biasanya berangkat. Ini besi. Besi buat pasang plafon. Tadi pagi anak-anak udah diantar sama ayahnya. Sekarang waktunya jemput ngirim buat suami yang lagi kerja di proyek. Dan sambil ini, guys, aku jadi kurir sekolahnya. Nah, saya udah pada dijemput. Yuk kita jemput. Tuh, temannya udah ada yang keluar, guys. Tuh, mana ya anaknya? Rahima, ya pulang. Salim siapa? Nggak Salim Bu Guru? Nggak, monggo. Salim Bu Guru, nah, udah. Pamit anak, monggo Bu, matur suwun. Ya. Tadi ada jualan Yakult toh? Ada jualan Yakult sekolahan. Iya, Im. Nah, Ibu enggak tahu loh, nah, Ibu tahu ya, Bu. Minum air, airnya diminum. Maunya apa? Maunya apa? Minum Yakult maksudnya. Lah, tapi kan enggak ada yang jualan. Tadi kan sore mbaknya di sini. Lah, Ibu kan enggak tahu tadi kan. Ibu nek tahu tadi beli. Ibu lo enggak tahu, jadinya enggak beli. Itu di dekat sekolahan itu depannya sawah, guys. Lah, di sana itu jalan raya, jadi aman. Anaknya enggak takut ke jalan raya. Itu sekolahnya di situ, di pintu masuknya sawah. Sawahnya asli, guys, baru tanam, guys. Bagus kan? Ini Rahima lagi ngambek, guys. Ya, nanti beli ya. Oke, kan marah dulu, senyum dulu. Oke, bilang say hello sama guys, sama teman-teman ini loh. Kamu nggak bilang halo? Kamu nggak bilang halo? Halo, guys. Alah, sing nguli kok batinku, sing nguli kok jeneng. Sikule ni dhewe. Upload. Subscriben, Mas. Nah, ini, guys. Ini yang udah jadi, guys, kayak gini, guys. Nah, ini yang simpel. Itu yang nata listrik, guys, namanya Pak Budi. Instalasi listrik. Bagus enggak, guys? Bagus toh, ya bagus lah. Gini bisa juga. Nah. Tuh, ini yang bagian luar. Gini. Kayak gini. Gini. Ya, guys.
guys. Oke. Ikutin terus. Turun, guys. Turun dok, turun dok, jatuh mbak. Him, ayo turun, nyelurut. Nih, tadi udah beli sayur, guys. Buat dimasak besok. Mie mana mie? Gak ada lho mie. Gak ada. Ini kuduk mie. Ini lho tepung serbaguna. Ini lho guys, sudah bawa belanjaan. Masuk guys, masuk rumah. Alhamdulillah. Udah nyampe rumah. Belanjaan ditaruh. Nah itu bocil. Bocilnya mau nunjukin apa, bocil? Mau nunjukin apa kamu? Apa? Keluarin apa? Tadi nulis apa coba? Tadi nulis apa? Nulis apa? Tadi kita dari jalan-jalan alun-alun beli apa tadi? Beli apa ya? Kita buka sama telo. Beli ini. Ini ketela keju, tapi ketelanya magel. Terus tadi beli pentol, guys. Pentol di pentol emas loh. Pentol di Ponorogo. Coba lihat, lihat. Ojo bengger-bengger ngono gitu, Nduk. Coba lihat. Nih, pentol 5.000 kalau di Ponorogo segini banyaknya, guys. Ini 5.000 guys. Ini udah panas kenyang. Guys, tapi iya panas. Ini 5.000 guys. Nanti review rasanya ya. Tunggu Pak Suami buka dulu. Rasanya gimana tadi kalau yang belinya di alun-alun guys, alun-alun Ponorogo. Ya ini. Ini lo ditolongin Mas dibuka kelondok. Gak mau ya buka, biar buka sendiri Mas, paling ya gak bisa buka sendiri. Bisa. Nah, ya nggak bisa tadi tolongin Mas Rama lo buka nendang. Mana? Nggak bisa. Yang deket-deket gak kelihatan, nanti teman-teman YouTube kalau deket-deket malahan. Nah, dibuka, dibuka, dibuka. Gak punyanya ayah pedes, punyanya siapa? Adik Rahima sama Mas Rama enggak? Tarik no. Mana? Gatel gigit nyamuk yo. Nyamuk enak. Ini suasana malam hari di depan rumah, guys. Tapi gelap sekali, gak kelihatan apa-apa. Tuh sebelah sana itu jalan raya, jalan raya, jalan utama menuju alun-alun Ponorogo. Kalau belok ke kiri sini itu ke alun-alun Ponorogo. Kalau ke sana itu bisa ke arah Madiun. Nih, ini depan jalan guys, sepi. Karena jalan masuk. Jadinya sepi. Makan-makan guys. Tuh, aku udah kenyang guys.
ini pada makan pentol. Tapi pentol ini lumayan guys, yang langganan kita di alun-alun itu lumayan, namanya 5.000 ya, enggak seenak yang harganya agak mahal dikit. Tapi ini yang pentol, lain kali kita nanti itu ya guys ya, pergi ke bakso, kita review, kita kasih tahu bakso apa aja yang ada di sana. Nanti kita review rasanya. Yang mau komen ya di bawah ya. Nanti kita kasih tahu tempat bakso langganan kita yang enak ya. Yang biasanya kita makan di situ, ada macam-macam bakso biasanya. Lain kali ya guys ya. Ditunggu ya guys ya. Oke, kita mau pelan-pelan makan guys.